Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali hadir di channel sini, oke. Kita lagi di Sleman City Hall. Kita mau vaksin guys, vaksin Sinovac di Sleman City Hall. Oke, langsung aja kita masuk. Check it out. Like and subscribe. Adi Biru Channel. Nyalain tanda loncengnya. Nyalain tanda loncengnya. Ting ting. Ting ting. Langsung naik aja kita ke lantai 3. Yes, ya, suasana lantai dasar. Sleman City Hall. Barangnya mau vaksin juga itu. Tetap patuhi protokol kesehatan, guys. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Lagi. Itu dia nyampe. Waduh, antrinya kacau. Mantap, antri. Masa orsi.
Siji. Iya. Satu. Tenang kok yang siji. Ayo wis siji. Ya berarti tak meniti jar. Tak ngajunan kira tak sabar. Tak ngajunan metu kira. Kita duduk. Nah, Linggo. Linggo jar. Aduh. Nambah satu lumayan. 2 menit berarti ya. Ciro lu. Ayan. Mama gua sila ya. Pemadam mau lewat. Bro. Wih. Gereng guys, gereng. Jom, kok jom nanti. Kok di sini, Ce? Biasa, wah, kita duluan. Senior, senior. Senior duluan. Aduh. Oke, bro. Wah, berapet mau, Ce? Ini kita akan lagi. Bagus lagi. Kita habis. Pas. Bes. Bes. Konco lawas. Konco lawas. Konco lawas. Cak reuni. Wani lah reuni ge. Wah, yo wani lah. Budi. Samira ya makan. Wah, jam 10 mau lu. Wes, jalan. Tinggal nunggu satu. Ah, pasti. Anak bisa menang. Eh, Den, kamu. Sopo? Ini kontrol sama server. Kami aja mana. Dan bener tadi ditong ditang ditong. Iya. Lagi ya. Orang-orang sih gizi kan? Tiba-tiba ya, Mas, masih muter lagi, ngantri lagi, waduh.
tapi enak gurinya. Indah di sisi barat. Ya, Le. Sehat, Le. Ya, siap. Loh. Ana udah. Aku jual lagi. Keluar, Bu. Hen. Alah ya Allah. Wah, ini wah, yes. Lagi. Boleh ditunjukkan bukti pendaftaran online-nya. Setelah ini cek kansi dulu. Setelah cek kansi cari meja yang benar ya. Nanti ada pertama artinya ada empat meja. KTP dan bukti pendaftarannya ada Pak? Siapa? Langsung deh. Iya, langsung aja. Jadi biasanya ambilan 201. Karena tak biasa aja mas. Boleh, tambah saja. Atas nama Bapak Haris Sumanto. Bapak Haris Sumanto. Masih tinggi pak. Iya. Jadi selesainya tetap di meja dulu, nanti datanya boleh dimasukkan, termasuk orang yang mau jadi vaksin kan nanti bisa dimasukkan orang sampai dengan kemungkinan nomor itu. 159 per 87. Bagus. Langsung lanjut ke meja K. Meja K? Meja K sebelah sana pak. Woi, ini mas. Meja K lanjut. G. 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 Berapa ya pak? 3404 12 12. Iya. Hadi 138. Dua J. Okay. Ini mas? Sebelah sana pak. Oke. Okay. Oh, belakang pak. Dua J. Meja 2J. Ngantri lagi kita. Oh. Sampai jumpa di video selanjutnya.
sing J J3 pas J3 iya Mas Hadi iya ini vaksin yang pertama uh-huh. Vaksin kedua nanti nunggu instruksi dari kantor jenengan. Oh nggih. Jatuhnya 14 hari setelah vaksin kedua. Oh gitu. Tanggal 24. 24. Terus nanti setelah dari meja 3 ke meja 4 kode J. Oh nggih. Yang sana. Iya. Lengan kirinya. Sana ya. Wah, udah, Mbak. Udah. Udah ini, gak kerasa ya? Hah? Gak kerasa. Gak terasa. Udah, makasih. Meja 4, oke. Kode J. Makasih Mbak ya. Kode 4, meja J. Meja J. Wah, wah. Eh, ngaturnya gini? J, J. Oh gitu. Kalau mau kalau mau sholat di mana, Pak ya? Kenapa? Kalau mau sholat bisa enggak? Mau silakan enggak apa-apa. Ini oh tinggal. Oh iya. Nunggu 30 menit ya. Ayan, lama. Kita sholat dulu. Ambil, Pak. Atas nama? Hadi Ismanto. Bisa nanti ada kelurahan. Minimal 14 hari ada keluhan Bapak selama kita observasi selama 30 menit. Lapar enggak? Sama kemarin isi data dulu sampai pukul 14.30 nanti Bapak kembali lagi ke sini untuk mengambil kartunya. Nama, instansi sama tanda tangan. Pak Julius, Bapak Hadi Ismanto nggih. Iya. Instansi. Lapar, oh, pusing, sempat pusing. Sama ini mau dilengkapi tanggal lahir sama alamatnya. Oh iya. Di kamar sini dapat, Pak? Kenapa? Di sini, Pak. Oh. Iya. Pak, misal nanti yang masukin lagi Pak. Iya. Sudah, ini kan sudah selesai kita observasi ya Pak, selama 30 menit, tidak ada keluhan ya Bapak. Nanti semisal pas waktu pulang dari sini, kalau tiba-tiba ada keluhan yang mungkin yang nggak wajar, misal kayak jantung berdebar kencang, sesak nafas, pusing, terus gatal-gatal di area seluruh tubuh, nanti segera dibawa ke rumah sakit terdekat atau di klinik terdekat, biar cepat ditangani. Terus untuk vaksin yang kedua, biasanya untuk diberikan selang 14 hari Pak, mulai hari ini, kemungkinan tanggal 24, biasanya sih dapat notif SMS untuk tanggal sama tempatnya menyesuaikan. Oh iya. Ya, besok ini kartunya dibawa ya Pak. Ubah lagi? Iya, oh, iya. Makasih. Oke. Ya, sama-sama. Yuk. Sudah. Sudah. Kalau enggak percaya nih. Mana bekasnya? Enggak ada bekasnya. Tuh kan? Ada. Dulu ya. Oh, iya, Abang. Oh, Abang. Sakit. Ternyata sakit sekali. Oh, iya. Lebih sakit mana sama sakit hati? Oh, paling kalau paling sakit gigi oh. Paling sakit. Apa, Bu? Enggak elok, akhirnya enggak bisa, Bu. Bajikan. Halo, guys. Jam 2 jam 2 tadi mulai jam tengah 11 jam 12, tengah 1, tengah 2 3 jam setengah minggu gelombang kedua besok tanggal 24 Maret selesai ya
Ini kartunya. Ya. Kita pulang, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.